Teruntuk kamu yang merasa tertolak, yang memiliki ekspektasi diri namun tak sesuai dengan apa yang terjadi. Teruntuk kamu yang sulit mengutarakan perasaan karena hambatan perkataan, yang memiliki memori buruk di masa lalu yang tak kunjung berlalu, dan yang berusaha bertahan dalam pertemanan namun sebenarnya kamu tak nyaman. Rasa minder dan tak pantas, kemauan diri yang tak jelas, bahasa tubuh yang keras, dan pikiran negatif yang luas, seakan menjadi pena yang menggambarkan dirimu. Diajak ketawa dan seru-seruan, namun sindiran terus berdatangan, yang berakhir dengan menyudutkan. Akhirnya kamu merasa sendiri. Di tengah kerumunan pun, kamu tetap merasa sepi. Tapi, aku bisa apa selain menutup diri? Bisa apa aku selain ketakutan akan pandangan orang lain? Bisa apa aku selain terus berusaha memenuhi harapan orang? Tetapi, untuk kamu yang merasa tertolak, ingatlah bahwa dendam tidak membuat masalah kita selesai. Cobalah menuangkan kekesalanmu di atas kertas kosong. Dirimu yang sekarang akan memulihkan dirimu yang dahulu. Teruntuk hati yang terlanjur rapuh, sadarilah bahwa penolakan membuat kamu menjadi lebih kuat dan tangguh. Terimalah luka tersebut dan jadikan motivasi. Cobalah mengatakan hal positif pada dirimu. Siapa bilang pujian hanya datang dari orang lain? Tulislah hal yang kamu banggakan. Mencari tahu titik lemah dan kuatmu hingga kamu kenal siapa aku. Mulailah hidup sehat seperti olahraga. Ambil gerakan sederhana yang membuat kamu meneteskan keringat, bukan air mata. Minumlah air putih yang cukup dan luangkan waktu untuk menatap alam, karena hidup tak melulu soal masalah. Cobalah untuk melawan rasa takut. Ikuti komunitas yang dapat membuatmu berkembang. Atau sesimpel mencari teman yang bersedia mendengarkan kisahmu. Namun, dari setiap langkah pemulihan yang akan kamu tempuh, ingatlah satu hal, bahwa kamu tidak perlu memaksa. Ya, memaksakan diri dan keadaan untuk lekas sembuh. Pesan untuk diri. Entah sudah berapa malam yang kita lewati, entah berapa banyak air mata yang terjatuh, entah berapa banyak kata yang tersimpan. Maaf ya, karena sudah membuatmu lelah dan memaksamu diam di setiap situasi. Terima kasih karena sudah bertahan. Kamu hebat, karena bisa menunjukkan itu semua di hadapan semua orang yang menyakitimu. Kini waktumu untuk terbang, setinggi mungkin, hingga tak ada lagi yang dapat menarikmu ke bawah. Teruntuk kamu yang merasa tertolak, percayalah bahwa kekuatanmu berasal dari diri sendiri. Situasi dan kondisi bukan penentu gambar dirimu. Kamu adalah pena atas dirimu sendiri. Jadi, gambarlah hal indah di atas kertas kehidupan yang akan kamu jalani.